Meski berbagai perubahan telah dilakukan di Blok G Pasar Tanah Abang, namun pedagang di blok itu tetap mengeluhkan sepinya pembeli. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap memberi semangat kepada para pedagang untuk tetap semangat. Bahkan Jokowi menghimbau para pedagang untuk berkompetisi sebagai pengusaha dan terus melatih jiwa entrepreneur mereka dalam berdagang. Jokowi juga mengungkapkan, sejauh ini pemerintah terus berupaya mempromosikan Blok G Pasar Tanah Abang. Di antaranya, hiburan musik dan menyediakan hadiah. Yang lain kalau mau tanya hadiah kulkas, TV, sini diberi hadiah mobil. Perhatian kita kurang apa? Tapi yang namanya entrepreneur itu memang harus dari dirinya sendiri juga harus mempunyai apa semangat untuk berkompetisi itu harus ada. Lebih lanjut Jokowi mengatakan dalam dunia bisnis selalu ada naik dan turun dan berkompetisi bisa dilakukan melalui harga dan kualitas. Untuk meningkatkan semangat para pedagang, dalam belusukan ke Blok G tersebut, Jokowi berkesempatan membeli 6 pasang sepatu serta 1 lusin kaos bergambarkan wajahnya. Dari Jakarta, Desi Wijayanti, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan.